Kita beralih ke informasi lain, puluhan kucing ditemukan mati misterius di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga Banjarmasin gempar karena pelaku pembantaian kucing belum juga ditemukan. Warga baru mengetahui Jumat sore kemarin jika bungkusan plastik yang berserakan di tengah jalan ini adalah bangkai kucing. Total ditemukan 20 ekor kucing yang sudah mati dan terbungkus plastik di tepi jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim Animal Rescue BPBD dan Tim Kesehatan Hewan Banjarmasin menduga pelaku lebih dahulu membunuh kucing sebelum membungkus dan membuangnya. BKSDA Kalimantan Selatan kini meminta polisi mengusut kasus ini. Memang kalau misalnya itu karena sebab penyakit dan kemudian memang harus dilakukan pembunuhan, maka itu harus melalui prosedur. Meskipun memang satwa kucing ini tidak dilindungi, tetapi